Assalamualaikum sobat gemul semua. Senang sekali bisa bertemu lagi di dapur si gemul ya. Kali ini aku mau bikin cilok. Ini bahan-bahannya. Dan untuk isiannya ini aku pakai lemak kambing. Kalau teman-teman gak suka boleh diganti sama apapun. Pakai bawang goreng aja juga bisa. Ini adalah lada bubuk dan kaldu ayam masing-masing satu bungkus. Sekarang kita siapkan air dulu. Panaskan air sekitar 400 ml hingga mendidih. Kita masukkan tepung terigu terlebih dahulu. Masukkan juga semua bumbu yang sudah kita siapkan tadi, kecuali tepung tapioka atau tepung kanji karena bakalan kita masukin di akhir ya. Kalau airnya sudah matang dan panas mendidih, sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit. Kalau semua airnya sudah masuk, sekarang kita tambahkan tepung kanjinya. Aduk-aduk kembali. Kalau sudah agak tidak panas, boleh kita adoni pakai tangan. Kalau masih panas, jangan ya. Nah, ini sudah cukup, sudah bisa kita bulatkan. Kita sisihkan dahulu, sekarang kita bikin isiannya. Ini aku rasa udah cukup, kita angkat. Nah, seperti ini. Dan langsung aja kita bulat-bulatkan. Lakukan hingga semua adonannya habis. Karena aku pengen bulatannya itu sama, jadi ini aku pakai sendok takar. Bisa juga kalian timbang. Sambil kita bentuk adonannya, kita siapkan air dan kita bulat-bulatkan seperti ini kira-kira hasilnya. Karena airnya udah mendidih, jadi aku masukkan sebagian adonan yang sudah aku bulatkan dan ini mereka sudah mengambang. Itu artinya mereka sudah matang. Boleh kita angkat. Dan ini dia hasilnya. Nah, bakalan kita cocok sama saus kecap. Jadi ini enak banget dimakan waktu lagi panas-panas gini ya. Coba kita lihat teman-teman seperti ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan like, komen, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti buat aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.